Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihi dzahirah wal batinah wa diman wa hadisan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du Alhamdulillah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melaksanakan kajian online. Semoga setiap pengorbanan dan perjuangan kita dalam melaksanakan kajian ini dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diterima olehnya. Ikhwan wahwat peserta kajian Warapi rahimakumullah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Ar-rajulu ala dini khalilihi Seseorang itu akan mengikuti agama temannya falyangdur ahadukum maka seorang di antara kalian perhatikan teliti cermati man yukholilu. kepada siapa ia berteman Hadis riwayat At-Tirmidzi Ahmad Abu Dawud yang menurut Imam At-Tirmizi hadis ini hasan. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Hadis tersebut menggambarkan betapa penting kita memperhatikan dengan siapa kita berteman di dunia ini. Maka dalam pergaulan sehari-hari, perlulah kita memperhatikan siapa teman dan sahabat yang ada di sekeliling kita. Dalam riwayat hal lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dicutat oleh Imam Al Bukhari dalam kitabnya. Kata Rasul, sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat itu bagaikan pembawa minyak wangi dan peniup api pandai besi. Pembawa minyak wangi mungkin akan mencipratkan minyak wanginya itu, atau engkau membeli darinya, atau engkau hanya akan mencium aroma harumnya itu, sedangkan peniup api tukang besi mungkin akan membakar bajumu atau engkau akan mencium darinya bau yang tidak sedap. Ikhwanu akhwat rahimakumullah. Maka pertanyaannya adalah ketika kita berteman dengan seseorang, apakah seseorang tersebut menjadikan kita semakin wangi baik akhlak, akidah dan ibadah atau sebaliknya. Semenjak kita bergaul dengan teman kita tersebut, kita hanya semakin menjadi manusia yang bau tak sedap. Akhlaknya semakin jelek, ibadahnya semakin jauh dan tauhidnya semakin hancur. Maka Rasulullah s.a.w. Wasallam sekali lagi mengajak kita untuk bijak dalam berteman dan bersahabat. Allah Subhanahu Wa Taala secara umum menggambarkan bahwa segala apapun termasuk berteman sungguh berada dalam kerugian. A'udzu billahi wal asri demi waktu. Innal insana lafi khusrin sungguh manusia benar-benar ada dalam kerugian illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus dan yang melaksanakan amal solih dan yang saling menasihati dalam kebenaran. sobri dan yang saling menasihati dalam kesabaran. Maka ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Apalah arti perjuangan dengan sahabat jika sahabat tersebut tidak melahirkan iman, amal soleh, Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, kita lihat, perhatikan, menilai bagaimana teman-teman yang ada di sekeliling kita. Ada teman yang senantiasa menyetujui, baik salah ataupun benar, maka inilah tipe teman penjilat. Berhati-hatilah dengan orang-orang yang bermuka dua seperti itu. Yang kedua, ada teman yang merasa kita senang saat melakukan kebaikan dan mencegah kita dari kejahatan. Maka teman inilah teman yang hakiki, teman yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada teman yang merasa senang dengan apa yang kita lakukan, merupakan maksiat kepada Allah, dan merasa jenuh, merasa bosan, tidak gaul saat melihat kita, saat kita membawanya terhadap taat kepada Allah. Maka, berhati-hatilah dengan teman tipe yang ketiga ini, ia akan segera membawamu. Kepada panasnya api neraka, Ikhwan Wahwat rahimakumullah, teman yang baik bukan teman yang senantiasa berkata "ya", dan teman yang buruk pun bukan teman yang senantiasa berkata "tidak", tapi teman yang baik adalah teman yang berkata "ya" ketika memang harus "ya", dan berkata "tidak" ketika memang harus "tidak" berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya sehingga mendapatkan pertemanan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan prototipe, ingin melihat contoh, harus seperti apa? Kita mendapatkan teman dan sahabat, siapa modelnya? Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan kepada para muridnya umat generasi pertama dengan istilah sahabat maka merekalah teman dan sahabat sebagai prototipe teladan model contoh teman yang baik kita ingin belajar tentang kesetiaan seorang teman maka lihatlah kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq. Kita ingin melihat tentang pengorbanan seorang sahabat, bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib halus berbaring di tempat tidurnya Rasulullah ketika Rasulullah hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita ingin memperhatikan seorang sahabat yang rela mati membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka perhatikanlah bagaimana kesungguhan Umar bin Al-Khattab dalam membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tapi ingatlah ikhwan wahwat rahimakumullah kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq pengorbanan Ali bin Abi Thalib serta pengorbanan jiwa dan raga Umar bin Al-Khattab itu bermula dari as-Siddiq kejujuran at-tabliq Serantiasa menyampaikan kebenaran Al-Fatonah Cerdas dalam menentukan Al-Haq wal-Batil Serta adanya sikap Al-Amanah Dapat dipercaya dalam diri Rasulullah SAW Semoga kita dapat menemukan Sahabat terbaik Teman terbaik dalam setiap perjuangan kita Sahabat terbaik dalam setiap relung kehidupan kita yang senantiasa mengajak pada kebaikan, mencegah dari kejahatan dan dosa. Karena tidak sedikit persahabatan yang begitu erat di dunia, namun di akhirat kelak akan saling menyalahkan karena jauh dari ketakwaan. Demikian. Quran akulu qoli hadha wastag birullah hali walakum wassalamu aalaikum murahmatullah wabarokaatu